Hi guys, it's Megan Lydia Feng and welcome back to my YouTube channel. Yes, di video kali ini kalian bisa lihat ya, ini aku udah lama aku nggak bikin makeup cover ya, tapi yang semi peach fresh makeup look itu. Nah ini sebenarnya makeupnya aku bikin karena aku terinspirasi kemarin salah satu ad shot dari 3CE. Pasti kalian udah tahu kalau 3CE itu adalah makeup cover, tapi aku bikin inspired ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin makeup kayak gini, jangan skip videonya, follow dulu and subscribe ke YouTube channel aku Lydia Feng yang belum follow. So ya, mari nonton. Teman-teman, ini kan muka aku berminyak. Aku akan membersihkan dengan toner Joy Lab. Nah, kenapa aku pengen menggunakan toner dulu? Karena aku mukanya ini agak berminyak. Terus tadi juga aku pengen make sure muka aku bersih aja. Ini tonernya, jelapnya aku juga baru cobain. Ini katanya vitamin C tonernya, Citrus Bomb.com ini ada vitamin C-nya gitu. Terus dia juga bisa bikin, kalau dipakai secara teratur, bisa mencerahkan kulit juga. Nah ini pas aku pakai, kulit aku gak berasa merah. Dan juga jadi seger banget gitu. Dan ini asal yang kalian yang belum tahu Joy Lab, dia itu adalah brand lokal. Dan ini menurut aku salah satu brand lokal yang benar-benar berkualitasnya bagus banget. Ini aku udah bersihin tuh, lihat sampai ada kayak coklat-coklat ini. Mungkin ini kotoran apa sisa polusi-polusi apa gimana. Nah kalian bisa lihat ini aku lagi agak jerawatan karena bentar lagi kayaknya aku mau bulanan gitu. Jadi ya sekalian aja, mari kita mulai makeupnya. Selanjutnya setelah pakai toner, karena makeupnya aku pengen yang kayak dewi-dewi ala-ala Korea gitu, yang kayak pokoknya pingin bikin menonjolkan skin like texture. Selanjutnya aku bakal pakai ini nama Secret of Sahara by Huxley. Ini oil essence gitu. Oke, ini teksturnya tadi pas aku coba agak sedikit dingin gitu. Dan ini dia sebenarnya katanya oil, tapi teksturnya kayak lembab banget. Jadi aku bakal coba pakai dikit aja. Nah aku nggak tahu, mungkin ini abis pakai si essence oilnya itu muka aku jadi sedikit lebih dewy, agak lembab gitu. Karena mungkin ini kandungannya, ini aku nggak tahu sih, ini baca bahasa Korea dia ada kayak pearcid oilnya sama ada kandungan antioksidannya. Mungkin antioksidannya kayaknya ini hyaluronic acid deh, soalnya bener teksturnya tuh kental banget, tapi dia langsung nyerap di kulit dan dia nggak bikin lengket tuh. Selanjutnya untuk primer, ini aku pakai dari Korea, namanya VDL. Si primer VDL ini, dia tuh agak illuminating. Namanya aja Lumi Layer Primer. Ini sebenarnya pump-nya kebanyakan gitu. Tapi aku bakal pakainya dikit aja, nggak pingin kayak hologram. Tuh pakai dikit aja, dia tuh lebih ke moisturizing. Bikin kulit lembab, dewi-dewi gimana gitu ya. Kayaknya makeup Korea tuh semuanya kebanyakan dewi-dewi gimana gitu ya. Pakai dikit aja, kalian udah bisa lihat ya, ini bikin cahaya studio aku sama muka dia tuh bikin mantul. Iya gak sih? Tuh kayak soft glow banget menurut aku. Tapi ini menurut aku highlightnya dia gak bikin lebay gitu tuh. Next, ini aku bakal pakai cushion dari Korea. Ini namanya Jenny House by Jenny Ultra Fit Serum Cushion. Terus ini yang SPF 50++. Aku dikirimin yang warna 21. Nah ini aku kemarin sebenarnya aku baru mau review juga, cuman aku gak yakin ini warnanya cocok sama aku. Agak mungkin keputihan dikit. Tuh ini warnanya seperti ini. Dan dia finishingnya agak sedikit glowing-glowing gitu. Dekat, soalnya biasa kalau pakai cushion Korea, meskipun warna yang paling gelap pun itu pasti kulit aku terlalu kelihatan putih, kayak dia lebih brightening efek gitu. Cuman kayaknya nih agak cocok warnanya sama kulit aku. Wah ini lumayan putih banget. Oke, ini aku bakal bisa aku akalin, nanti aku bakal tone down dikit kalau gitu. Tuh bener kan guys, pasti selalu cushion Korea tuh warnanya keputihan di aku. Dan ini tuh warnanya neutral undertone. Sumpah ini di kamera ini kelihatan banget, aslinya nggak gitu putih, I don't know why. Dan dia lumayan ngover ya. Tapi kalian nyadar gak sih kalau artis K-pop itu selalu pakai makeup kalau mukanya pasti kayak putih gitu? Apa emang misal mereka stylenya gitu apa gimana? Kayaknya memang style makeupnya seperti itu. Nah ini aku bakal pakai tipis-tipis aja karena aku nggak mau kelihatan kayak dapocan. Nah, aku pakai tipis-tipis jadi kelihatannya brightening effect. Aku udah pakai tuh, kalian bisa lihat ya, coba kalau dia bikin warnanya agak skin tone-nya agak yellow terus di bawah 1 atau 2 tone di bawah ini pasti bagus banget kulit aku. Sebenarnya ini di kamera ini kelihatan ngeblend sih, cuman nggak tahu kenapa pas di kamera tuh kalian bisa lihat putih banget. Dan ini tuh bener-bener putihnya tuh yang putih Korean style lah ya, gimana gitu, kayak putih-putihnya putih K-pop gitu. Selanjutnya ini untuk concealer, aku akan pakai Makeup Forever HD Concealer warnanya 03.
blush on, aku pengen kayak bikin Korean flush cheek gitu. Ini aku pakai IMM, ini yang brand Korea. Dan ini aku pakai yang warna 002 dan ini aku beli di Tokopedia. Ini harganya cuma kayak 60.000. Ini adalah blush on cream, enggak terlalu cream sih, dia teksturnya cream tapi enggak terlalu cair. Dan ini pakainya harus dikit-dikit aja karena menurut aku ini tuh warnanya pekat banget nih. Aku bakal nunjukin. Kalau warnanya pakai dikit aja, kalian juga udah bisa lihat warnanya. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai blush on cream Korea gini, itu tuh kalian harus pelan-pelan di build up warnanya, jangan sekali banyak gitu. Alis aku bakal pakai Nude Cosmetic ini yang Bromance. Ini yang warna brown karena aku pengin kayak bikin-bikin alis-alis Korea gitu. Yes guys, ini alisnya udah jadi. Selanjutnya aku pengen ngelock beberapa bagian yang menurut aku daerah yang terlihat berminyak. Ini seperti kayak T-zone aku dan dagu aku dan sini dikit supaya dia pas nanti ada cahaya depan kalau mau selfie atau foto, dia nggak memantulkan cahaya di sini-sini gitu. Setnya aku pakai Makeup Forever ini yang Translucent Ultra HD Powder. Ini dia bentuknya, dia nggak ada warnanya gitu dan ini bener-bener extra fine banget powdernya. Shading aku bakal pakai Peripera V Shading Bronzer. Ini semacam contour gitu, cuman dia contournya bukan kayak American style ya, namanya Korean style. Jadi benar-benar kayak soft banget. Makanya warnanya natural banget. Nah, ini aku brushnya agak sedikit besar. Kenapa aku menggunakan brush besar? Karena tadi aku merasa foundation aku keputihan, jadi aku pengen kayak tone down dikit gitu supaya dia lebih terlihat ada bayangan. Kalian bisa lihat ya, warnanya jadi agak sedikit lebih gelap banget. Selanjutnya kita mulai dengan ke mata. Nah, ini aku bakal memakai Selfit The Bella Collection. Kalau nggak salah volume 2. Dia warnanya kayak bener-bener warna nude-nude pastel gitu. Ada campuran pink juga, ada metaliknya juga. Nah, untuk yang mau paletnya ini juga dijual di Shopee. Nanti aku akan kasih linknya di bawah kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli palet ini. Nah, pertama aku akan pakai warna yang ini yang paling muda gitu. Nah, ini aku aplikasikan ke seluruh mata. Nah, selanjutnya akan warna satu tingkat lebih tua. Ini kayak warna peach gitu. Selanjutnya aku akan pakai warna paling tua yang di bawah ini. Dia warna bener-bener coklat banget. Oke, ini pakai brushnya BH Cosmetic yang 121. Ini aku akan pakai di sudut mata aja, dikit banget. Ini aku membuat teknik kayak lift the eye, jadi agak naik gitu. Menggunakan kuas sisaan yang tadi, aku akan ngeblend supaya warnanya lebih rata. Perasaan aku apa gimana, entah pakai makeup dan brand eyeshadow palette Korea. Aku tuh ngerasanya maupun setebel apapun aku pakai, makeup mataku tuh tetap tipis, nggak kayak kayak brand-brand luar gitu. Wah, kalian juga merasa kayak gitu? Ya gak sih, kayak mungkin emang pigmentnya nggak keluar apa mereka style yang kayak tipis-tipis gimana gitu. Kan pakai sparkling foil pigment dari Metalist. Nah, ini brand Korea juga dan ini aku bakal pakai tangan dikit banget aja karena ini warnanya tuh bener-bener keluar banget. Sebenarnya makeup matanya itu udah jadi. Nah, ini aku bakal pakai Maybelline Hyper Impact Sharp Liner seperti biasa. Nah, ini tapi kali ini aku nggak bakal bikin kayak cat eyeliner, tapi aku bakal bikin kayak linernya itu turun ke bawah sesuai kayak K-pop Korean style gitu.
So guys, buat kalian yang biasa suka nontonin makeup aku, pasti kalian tuh jarang lihat aku bikin eyeliner ke bawah kayak gini. Biasanya tuh aku suka dengan ala-ala cat eye wing liner ala Lydia Fang. Nah, tapi di sini aku kayak pingin bikin ke bawah aja karena aku pingin bikin tampilan yang lebih beda dari makeup biasanya. Oke, selanjutnya nih aku bakal pakai jepit bulu mata dan aku bakal pakai maskara. Jadi untuk maskaranya aku pakai Hamish Mascara. Ya, yang ini variannya nggak tahu aku namanya apa karena kardusnya udah aku buang. Tapi yang packagingnya seperti ini. Dia tuh lebih bikin lentik daripada bikin volume. Tapi ini teksturnya cair banget, jadi aku harus hati-hati gitu. Dan dia agak nggak tahu gimana, aku berang suka karena dia agak sedikit menggumpal. Ini aku udah pakai maskaranya. Sebenarnya aku ada love and hate relationship sama si Hamish maskaranya ini. Kenapa aku kadang-kadang suka, kadang-kadang benci sama maskara ini? Pertama, dia tuh aplikatornya kecil. Jadi kalau misalnya kalian buat bulu yang pendek dan yang jarang kayak aku, itu bagus banget karena dia lebih precise gitu, bukan yang gede. Dan ini tuh teksturnya aku benci, teksturnya cair dan dia tuh pekat banget dan mungkin ada fibernya sedikit. Jadi pas kayak ini tuh gampang ngegumpel, tapi kelebihannya adalah ini tuh bikin bulu mata aku tuh benar-benar hitam banget dan bikin bulu mata aku volumenya tebel gitu, tapi bukan tebel yang lebay gimana gitu, tapi tetap natural. Apalagi kalau buat bulu mata bawah, ini tuh bagus banget tuh bulu mata bawah aku jadi kelihatan, padahal tuh bulu mata bawah aku tuh tipis banget, hampir kayak nggak ada gitu. Yes guys, so makeup matanya itu udah jadi. Nah, ini selanjutnya aku tinggal menambahkan lip cream. Ini namanya Amuse yang warna 60 soft lip cream. Oke, dia bentuknya agak aneh. Dia bentuknya kayak bintang gitu, cuman kayak bintang veil gitu. Ini katanya bisa dipakai buat cheek juga, bisa dipakai buat pipi. Tapi aku memilih makai buat bibir. Aku bakal pakai warna Black Roach Korea. Dia soft matte lip cream gitu. Ini warna 03. Ya, ini untuk finishing spray aku akan memakai sedikit lebih glowy, namanya Pink Aloe Glow Mist dari Bejewel. Dia tuh kalau dikocok jadi agak sedikit shimmer gitu, soalnya tadi kalau nggak dikocok tuh glitternya agak di bawah sini. Sedikit aja karena kalau kebanyakan malah yang ada jadi jelek. So yes guys, makeupnya udah jadi. Ini kayak peach makeup gitu. So here is the final look. I hope you like it. Gimana ini kayak makeup? Menurut aku ini makeup yang super Korean style banget. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan makeup yang aku bikin ini, kalian bisa thumbs up. Kalau misalnya nanti kalian ada request, pingin aku review makeup apa atau full face, kayak gimana selanjutnya untuk video YouTube aku, kalian bisa komen di bawah ini. And ya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ke aku atau yang baru datang ke channel aku, please subscribe supaya channel ini bisa lebih growing dan bisa bikin konten terus buat kalian. So yeah, in the end of this video, see you guys on my YouTube review. Dah.